wajib baca tuan-tuan, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Kalau tuan-tuan perasan ya, ihdinas siratal mustaqim maksudnya, wahai Tuhan, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus, jalan Allah Ta'ala yang lurus, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kita nak bincang pada petang ini, tuan-tuan dan puan, bagaimanakah, adakah kita sudah mencapai jalan yang lurus ataupun masih bercabang-cabang lagi jalan kita, dan mengapa masih ada kesesatan di sana dan di sini, mengapa dan mengapa. Itu persoalan kita, apapun tajuk kita, tuan-tuan, pada petang ini, iaitu lurus tidak bercabang. Jadi untuk menyempurnakan al-kuliah pada petang ini, kita telah mengundang dua orang tokoh panelis kita. Saya perkenalkan yang di sebelah kiri saya, yang bahagia, Ustaz Ahmad Syukri Yusof daripada Pusat Penghutang Zakat Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan panelis gandengan Ustaz Syukri, Ustaz Mahfuz Muhammad, seorang pendakwah di tanah air kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, kita ini nak cari jalan yang lurus, Ustaz-Ustaz berdua ya, yang tidak bercabang. Mudah-mudahan tuan dan perempuan pun insyaAllah kita berusaha mencari jalan yang lurus, yang tidak bercabang. Dan kalau tuan dan perempuan ada kemusykilan, ada persoalan, masalah dan sebagainya, bolehlah hubungi kami di talian bebas tol 1-800-886-636 ataupun hantarkan soalan anda, emailkan kepada alkuliah@tv3.com.my sebagaimana tertera di kaca TV anda tadi ya. Dan tanpa buang masa, kita teruskan bicara al-kuliah pada petang ini dengan satu persoalan pembuka tirai, Ustaz Syukri. Kalau kita lihat tuan-tuan puan-puan, pun kita baca sejarah, baca sirah ya, Islam datang bawa pertunjuk, bawa hudan, bawa cahaya kepada kita semua untuk bawa kita keluar daripada kesesatan. Tapi nak tanya Ustaz, bagaimanakah kesesatan mula-mula serang manusia ni? Cerita macam mana dia serang kita dulu? Sekarang ni kita tahu zaman kita dah zaman teknologi canggih. Tapi mula-mula serang manusia macam mana Ustaz? Minta Ustaz kupaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati saudara pengerusi, rakan panelis pada petang ini, yang berbahagia Ustaz Mahfuz, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita rujuk kepada sejarah penciptaan manusia, bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam, maka ketika itu watak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelum ini patuh, akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam, maka ada rasa dengki, rasa sombong, rasa takabur, maka makhluk itu ialah iblis laknatullah. Dan seterusnya itu kemudiannya iblis berikrar, iaitu akan menyesatkan manusia tak kira siang, tak kira malam, dan dalam pelbagai penjuru untuk supaya manusia ini lari daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menarik juga perkataan sesat ini, kita bicarakan tentang sesat ini, ajaran sesat, fahaman sesat. Perkataan sesat ini bahasa Arab maksud asalnya ialah seseorang yang melihat perkara itu sama, dia tak boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah. Dan perkataan sesat juga timbul daripada seorang yang takjub kepada kelebihan diri dia sendiri, bahawa dia mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain. Jadi sebab itu kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebut oleh pengusir tadi, kita siang dan malam kita sentiasa menyebut ihdinas siratal mustaqim. Kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala beri dan tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Bila adanya jalan yang lurus, sudah tentu ada di sana jalan yang bengkok. Kalau ada kebenaran, mesti di sana ada kepalsuan. Karena itu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sentiasa memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri kepada kita kekuatan untuk kita melalui kehidupan ini di atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kan ada juga kalangan orang kita yang kadang-kadang mengikut ajaran tak betul ni, bukan kita kata waktu muda, waktu dah tua, dah lanjut usia dah,
dah katanya kalau dari sudutnya dah tak lama lagi untuk tinggalkan dunia ni, tiba-tiba terlibat dengan ajaran sesat. Kemudian terlibat dengan fahaman sesat. Kemudian mati. Mati na'uzubillah min zalik dalam keadaan su'il khatimah, dalam kematian yang tak baik, dalam keadaan tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu kita lihat sebagai umat Islam, kita kena lihat mengapa berlakunya orang boleh ikut ajaran sesat ini. Antaranya faktornya ialah selalu kita bicarakan soal ilmu. Bila dangkal ilmu, ilmu tak ada. Jadi bila ilmu tak ada ni, orang cakap kira ya belaka. Ya belaka, orang kata A, dia kata, dianggup orang kata B, dianggup. Sebab dangkal ilmu. Dan dia nampak orang yang mengajar dia ni, dia tak tengok latar belakang macam mana, dia kira semuanya betul. Kemudian kadang-kadang fikir ajaran sesat juga kerana berfikiran ni terlalu liberal. Dia dalam agama ni tak semua kita boleh gunakan akal pemikiran kita. Kerana faktor tertentu, faktor ekonomi, faktor cuaca, maka difikir bahawa boleh diubah-ubah. Tak begitu. Sebab Islam ini seperti yang kita faham, satu Islam yang tetap, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Islam Madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama aku dan aku telah cukupkan kepada kamu nikmatku dan aku redha Islam itu menjadi agama dan pegangan kamu. Jadi bila kita memahami hakikat itu, insyaAllah dalam kehidupan ini kita akan berhati-hati. Dan kalau kita dengar perkara-perkara yang pelik, orang mengajar pelik-pelik, kita dapat fahami ini suatu yang tak betul ni. Ini suatu yang bercanggah dengan Al-Quran. Ini suatu yang bercanggah dengan apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. InsyaAllah kalau dengan doa, dengan ilmu, dengan kita mantapkan akidah kita, saya fikir insyaAllah kita dapat hindarkan diri kita, masyarakat kita, daripada terlibat ataupun termakan daripada bujukan orang yang inginkan manusia ini sesat ataupun lari daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Itulah kadang-kadang tuan-tuan puan, kita pun terfikir, tertanya-tanya tuan-tuan puan. Barangkali kita belajar 40 tahun, 50 tahun yang sudah-sudahlah ya. Belajar di pondok, di Alih Bata sampai kita sekarang ni, kita belajar akidah yang betul. Tapi datang seorang buat Allah baru bagi satu hari je tentang ajaran sesat, kita pun terpengaruh. Itu pelik tu ya, pelik betul tetapi benar berlaku. Saya tanya Ustaz, Ustaz Mahfuz contohnya, kalau kita lihat Ustaz, akidah Islam ni memang jelas, akidah kita jelas ya, terang, dah terang lagi bersuluh dah. Tetapi katakanlah contoh Ustaz, Allah Maha Berkuasa, kita dah belajar sejak kecil Allah Maha Berkuasa. Tapi lately ni kebelakangnya orang cakap pula batu ada kuasa. Orang kata Nabi kita Nabi Muhammad, Rasul dan Nabi akhir zaman, yang terakhir sekali. Ada pula orang cakap Tok Guru dia Rasul, Tok Guru dia Nabi. Kenapa Ustaz jadi orang terpengaruh dan tersesat sedangkan mereka ni dah belajar Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi dan panelis kita Ustaz Muhammad Syukri. Memanglah sebagaimana yang telah diberitahu oleh saudara pengusi, betapa ramai orang-orang yang terlibat dengan ajaran yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadisnya yang berbunyi, satakunu fi akhiriz zaman abadun juhalun wa ulama'un fussaq. Besok di akhir zaman nanti ramai ahli-ahli ibadah yang jahil, yang tidak faham tentang agama, dan terdapat ramai juga ulama-ulama yang fasik. Ini satu peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu perkara-perkara yang seumpama ini pasti akan wujud di akhir zaman, dan sekarang kita sedang berada di akhir zaman. Sebelum kita menceritakan tentang sabab-musababnya, marilah kita melihat di antara perkara-perkara ganjil yang berlaku dan diamalkan oleh setengah-setengah kumpulan dan diyakini oleh setengah-setengah kumpulan di Malaysia, supaya sekurang-kurangnya ia boleh menjadi suatu garis panduan bahawasanya fahaman-fahaman yang seumpama ini adalah fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terdapat setengah kumpulan yang mempercayai bahawasanya Syekh Tariqah mereka akan menjawat jawatan sebagai Al-Mahd Al-Muntazar,
iaitu Mahdi yang ditunggu-tunggu. Baru-baru ini ada orang menjawat jawatan sebagai Nabi akhir zaman. Lepas tu boleh letak jawatan pula. Jadi ini pun special juga. Dah pegang jawatan, letak jawatan pula. So, terdapat setengah-setengah kumpulan yang meyakini bahawasanya Syekh Tarikat mereka akan menjadi Mahdi yang ditunggu-tunggu. Yang dikenali sebagai Syekh Suhaimi. Yang mana Syekh Suhaimi ini telah kembali ke rahmatullah 70 tahun yang lepas dan dimakamkan di jalan daripada Bandar Kelang menuju ke Banting di atas bukit. So, adakah pegangan yang seumpama ini merupakan pegangan yang betul dan sesuai dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Fahaman ini memang fahaman yang sama sekali bercanggah, kerana kalau kita melihat dalam fatwa Ibn Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan bahawasanya barang siapa yang meyakini bahawasanya orang yang sudah mati, yang telah kembali ke rahmatullah, akan kembali sebagai Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawasanya fahaman yang seumpama ini adalah dalun mudillun, adalah sesat lagi menyesatkan. Terdapat juga setengah kumpulan yang mengamalkan tahdhirul arwah, iaitu menghadirkan roh-roh dengan melakukan suatu amalan pertemuan di kalangan ahli jemaah mereka sebagai pertemuan yang disebut sebagai majlis yaqazah. Amalan majlis yaqazah ini sebenarnya amalan yang tidak pernah kita dengar daripada para ulama, hatta orang-orang sufi ataupun orang-orang tariqah. Dan di dalam amalan yaqazah ini, mereka mendakwa di dalam majlis itu didatangi oleh Rasulullah, oleh para sahabat Ridwanullah alaihim, dan ada ketikanya didatangi oleh Syekh Suhaimi sendiri, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Dan di dalam majlis itu dituding beberapa orang dalam jemaah itu yang katanya kepalanya telah bertukar menjadi seekor buaya. Ada yang kepala menjadi babi, ada kepala yang menjadi lembu, kerbau dan sebagainya. Ini juga telah berlaku dan diamalkan dalam masyarakat. Dan amalan yaqazah yang seumpama ini adalah amalan yang sangat pelik dan tidak dilakukan oleh ulama-ulama dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain daripada itu, terdapat juga kumpulan yang mengaku kumpulan mereka ini adalah daripada golongan Banu Tamim. Yang mana golongan Banu Tamim ini juga merupakan suatu perkara baru yang kita tidak pernah dengar daripada para ulama. Dan mereka menganggap orang-orang di luar tidak tergolong daripada Banu Tamim, yang mereka menyatakan bahawasanya Banu Tamim ini adalah merupakan pengikut Muhammad, pengikut Imamul Mahdil Muntazar. Kemudian di dalam kumpulan ini juga berlaku suatu ketika dahulu di mana mereka mendakwa berlakunya hiwar, iaitu satu sesi dialog di antara ketua kumpulannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialog itu panjang lebar di mana telah ditulis di dalam satu teks risalah yang ditulis oleh Dr. Sulaiman yang sekarang ini bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana dalam hiwar itu panjang lebar. Dan terdapat juga hiwar di antara ketua kumpulan itu dengan Syekh Suhaimi. Walaupun kita mengatakan di sana terdapat hadis yang berbunyi man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqazah, iaitu barang siapa melihat aku di dalam tidur pastinya ia dapat melihat aku dalam jaga. Hadis ini tidak ada kena-mengena dengan amalan yaqazah hiwar sebagaimana yang berlaku di dalam kumpulan ini. Kerana yaqazah yang disebutkan dalam hadis ini berlaku benar di kalangan para sufiyin, iaitu orang-orang sufi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah dalam menghuraikan hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi. Dan dinakalkan kalam Sadah Asufiyun yang menyatakan bahawasanya yaqazah ini waqa'a fi darid dunya, berlaku di dunia.
Tetapi yaqazah yang seumpama ini yang kita melihat dalam kitab-kitab yang berlaku di kalangan para ulama, di kalangan awliya, berlaku secara spontan dan tidak ada suatu hiwar yang begitu panjang sampai menyentuh masalah siasah, politik, masalah buku, masalah-masalah yang remeh-temeh. Dan kalau kita melihat kenapakah perkara-perkara ini semua berlaku dan begitu sekali diyakini oleh pengikut-pengikut ini, saya melihat di antara penyakit dan punca berlaku ini adalah ta'assub ekstrim yang keterlaluan kepada seseorang guru tanpa membuka minda untuk mendengar pandangan-pandangan ulama-ulama yang lain. Selain daripada itu, ramai di kalangan pengikut-pengikut kumpulan ini adalah daripada kalangan orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama. Dan saya melihat dalam kumpulan ini, suatu ketika dahulu, terlalu ramai para guru-guru yang terkenal, tetapi setelah melihat terdapat berbagai-bagai percanggahan amalan dalam kumpulan ini, ternyata ramai daripada tuan-tuan guru, di antaranya Syekh Fauziyan juga keluar, Syekh Ghazali daripada Benut Payung pun keluar, Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Mukhtar Yaqub pun keluar meninggalkan kumpulan ini, Ustaz Rushdi pensyarah bekas pensyarah USN pun meninggalkan kumpulan ini, dan ramai lagi ulama-ulama yang meninggalkan kumpulan ini. So, jadi saya melihat kejahilan dan keta'usupan ini membawa suatu bencana yang sangat besar. Saya kira itu sahaja pandangan daripada saya. Ya, itulah tuan-tuan dan puan-puan, sudah jelas kepada kita ya. Tapi herannya masih ada lagi yang ta'usup walaupun dah tahu salah ni ya. Apapun tuan-tuan dan puan, kalau nak tahu cerita ta'usup walaupun dah tahu salah, kita jumpa selepas ini ya. Buah cempedak, buah. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana masih setia bersama dengan kami di Al-Kuliah pada petang ini dan perbincangan kita iaitu berkaitan dengan lurus tidak bercabang. Itulah yang kita minta daripada ungkapan kita dalam surat Ihdinas Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan jalan kita mencari Allah, mencari syurga, lurus dan tidak ada cabang-cabang yang kita pilih di kiri kanan jalan yang lurus tersebut. Tadi kita dah dengar Ustaz Mahfuz dah sebut ya, ada orang ta'assub. Tadi dah sebut dah, kadang-kadang Tok Guru dia sebut bahawa kamu muka nampak macam lembu, kamu pula muka nampak macam khinzir. Dia walaupun dia rasa tak logik lah macam mana ya, Tok Guru boleh nampak macam-macam tu kepala. Tapi kalau kita kata, Tok Guru salah, Tok Guru awak salah, oh marah dia Ustaz. Marah dia, Tok Guru saya betul. Walaupun dia sendiri tak percaya tu, muka dia macam khinzir, tak percaya dia. Dan Nabi pun tak pernah ajar macam tu. Tapi kenapa Ustaz, orang tak asuk juga walaupun dah tahu dah salah. Silakan yeah. Ustaz. Ya, yeah. Saudara pengusi muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah, perkataan yang disebut oleh pengusi kita tadi ialah ta'assub. Ta'assub, dia apa perkara pun, kalau kita ta'assub, kita tak boleh nak imbang. Adakah apakah itu betul, adakah apakah itu salah. Ta'assub. Jadi kalimah ta'assub ni, orang itu akan hilang pertimbangan. Jadi kalau kita lihat dalam ajaran sesat ataupun fahaman yang tak betul, yang bercanggah dengan Islam, sedangkan Islam itu mudah. Nabi bawa Islam dengan begitu mudah dan dalam bentuk rahmat, dalam bentuk kasih sayang. Dan turunnya Al-Quran pun dengan, walaupun datang daripada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan terang. Tidak ada apa perkara yang nak disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ajar sembahyang, itulah yang kita buat sekarang. Tidak ada sembahyang secara batin, secara niat dan sebagainya. Sebab itulah yang kita amalkan ini, itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat mengapa sampai ta'assub, sebab dalam fahaman ataupun ajaran sesat ni, kadang-kadang mereka bawa ni dalam bentuk kalau buat ni dia punya pahala tu besar, luar biasa. Maknanya apa yang kalau mereka ikut daripada syekh mereka itu, itu semua yang kalau dibuat itu akan dapat pahala, dapat ganjaran dan sebagainya kalau khidmat kepada syekh ataupun tuan guru mereka. Yang kedua, kita lihat dalam ajaran ini ataupun fahaman seperti ini, dia ada bai'ah, dia ada ta'at setia. Sehinggakan setengah ajaran sesat ni dia sampai ta'at setia tu jadi orang tu takut nak keluar.
Kalau saya keluar, hidup saya celaka, maka bercerailah isteri saya, macam-macam. Jadi orang tu pun walaupun dia fikir, tak betul. Tapi dah sumpah ni, sumpah setia ni dah lama ni, dia rasa tak selesa kalau dia nak keluar. Satu lagi kita lihat, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, dia kadang-kadang pahaman ajaran sesat ni, dia memudahkan. Jadi seronok orang, memudahkan. Belajar tak perlu, belajar yang tuan guru tu je. Yang keduanya, kadang-kadang benda yang wajib, benda yang wajib kita lakukan dipermudahkan. Sembahyang je tak wajib, pakai niat saja. Pergi ke Mekah pun tak payah-payah, kumpul-kumpul duit kata dia. Kita pusing rumah kita ni aja. Jadi perkara-perkara itu beri satu bentuk kemudahan kepada orang untuk ambil remeh agama. Dia kita dalam hidup kita ni. Kalau kita tinggalkan perkara-perkara yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu mudah untuk kita melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan kehendak agama. Kalau orang tinggal sembahyang sebagai contoh, mudah sekali lah dia nak buat perkara lain, dia nak buat perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita lihat, biasanya orang yang terlibat dengan ajaran sesat ni, yang dia ta'assub ni, sebab gurunya satu je. Dia tak boleh buat perimbangan. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran, man la syaikhun fasyaitanu syaikhun lahu, au kama qal sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau seorang tu tak ada syekh. Syekh di sini maknanya seorang guru yang berwibawa, yang beriman, yang berakhlak, yang ada ilmu, yang beramal. Kalau dia tak ada, pakai ikut guru dia lah, dalam in bracket guru dia lah kita sebut, maka fasyaitan syekhul lahu. Jadi yang menjadi guru dia sebenarnya ialah syaitan. Jadi syaitan sifat dia ataupun ajaran dia ialah bentuk manusia sesuatu yang salah itu nampak betul. Dia rasa betul, apa yang dia buat tu dia rasa betul. Sebab itu ada kes-kes yang dia sanggup katakan orang lain sesat, mak dia tak betul, ayah dia tak betul, orang lain buat semua tak betul. Sebab ketika itu dihiaskan kepadanya apa yang dia buat tu, walaupun sesat, dia nampak itulah yang betul. Dan dia rasakan yang dia buat ni terlalu istimewa. Yang dia buat ni, cara dia semayang yang berbeza dengan biasa ni, dia rasa istimewa. Dan dia akan diletakkan kepadanya, dalam orang yang terlibat dengan ajaran sesat ni, dia ni cukup istimewa. Sebab amalan ni bukan semua orang buat, ini orang tertentu aja ni. Yang boleh buat kelebihan macam ni, dapat belajar dengan syekh dan guru ni, orang tertentu saja. Jadi harus rasa bertuah ketika itu. Jadi elemen-elemen seperti ini menyebabkan seseorang tu bila terlibat itu dia payah nak keluar. Itu kadang-kadang timbul juga persoalan masyarakat, macam manalah nak kata orang tu ada latar belakang pendidikan baik. Kemudian kadang-kadang pangkat tu pun bagus, kadang-kadang sebelum ni orangnya baik, tapi mengapa boleh terlibat dengan ajaran sesat? Jadi inilah yang saya sebutkan tadi, bila kita meremeh-remehkan perkara asas tentang ilmu. Kadang Tuan Pusi, kadang kita rasa sedih juga. Ada orang macam anak muda, dia ingin belajar agama. Dia minat dulu, dia pergi ke disko, dia terlibat dengan gejala sosial. Kemudian dia rasa insaf, dia bertaubat pada Allah. Jadi kadang-kadang tersilap cari orang. Bila tersilap, yang guru ni bukan sebenarnya guru, tapi yang menyebabkan dia sesat. Kemudian ketika itulah dia nampak apa yang dia ajar oleh guru ini itu betul. Jadi dia tak dengar orang lain dah. Dia tak belajar dengan orang lain. Kes-kes seperti ini menyebabkan kita rasa cukup simpati. Jadi di sini kita lihat, kalau kita nak kenal lah anak-anak muda kita siapa pun, kita kalau nak belajar ilmu ni, dia terbuka. Terbuka. Kalau majlis tu tertutup untuk ahli saja, for member saja, orang lain tak boleh masuk, itu sebenarnya ada sesuatu masalah. Dan kadang-kadang bila terlibat dalam hanya 2-3 orang atau dalam puluhan orang, kemudian tak boleh cerita pada orang, kemudian kadang-kadang ada dia beri zakat pula sama sendiri tu. Zakat, kalau zakat biasa 2.5%, tapi ada fahaman sesat, ajaran sesat sampai 25%. 25% disumbangkan untuk siapa? Bukan untuk orang miskin, bukan untuk kita kata fukara, tapi disumbangkan untuk guru. Ini yang perlu sama-sama kita nilai dan kita perhatikan supaya perkara seperti ini tidak berlaku dalam masyarakat kita. Kalau berlaku pun kita nak cuba kurangkan, kita nak hindarkan dalam masyarakat kita supaya status kita khairul ummah. Ummah yang terbaik itu dapat kita capai dengan syarat kita menyuruh perkara yang ma'ruf, kita mencegah perkara mungkar, dan yang asasnya watu'minu nabilah, dan kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya Ustaz Mahfuz lah ya, dalam masa seminit setengah Ustaz, seminit setengah saja.
Apa taksub yang dibolehkan, apa yang taksub yang tak dibolehkan, Ustaz? Ya, itu je, Ustaz. Ya, ya. Terima kasih pada Ustaz Fauzi. Sidang penonton yang dikasih sekalian, taksub ni kalau kita taksub pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang disuruh, kita disuruh taksub dengan Rasulullah mengikut apa yang telah Rasulullah ajarkan, sehingga kan kalau kita melihat ketaksuban para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan tabarruk seperti ada setengah sahabat yang mengambil darah bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diminum. Ini kita kata kalau berlaku pada bukan Rasulullah, mungkin bolehlah kita kategorikan sebagai ta'assub. Walaupun begitu, kisah-kisah yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieksploit oleh banyak ketua-ketua kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran yang tak betul ni, sehingga ada yang minum air janggut, janggut tok guru dia. Jadi penapis pula tak, apa dia punya janggut dia. Macam penapis teh. Ini pun kelakar juga tuan-tuan. Minum air janggut. Jadi ini ta'asub yang begini adalah sama sekali bercanggah dengan kaedah akidah Ahli Sunnah. Terima kasih Ustaz. Ya. Tuan lurus tidak cabang dan terima kasih kerana tuan-tuan masih lagi berada di TV3 Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk yang saya sebutkan tadi. Apakah kita teruskan lagi ya tuan-tuan perempuan. Ya, banyak perkara kita nak bincang pada petang ini. Salah satu benda yang menyesatkan kadang-kadang ini Ustaz Mahfuz, tukgu-tukgu ini dia guna, dia mentafsirkan Quran dan hadis. Kita pegang Quran dan hadis je lah, ya. Dan nak sesatkan orang kita pun menggunakan Quran dan hadis juga. Caranya paling mudah, Ustaz, tukgu-tukgu ni dia putarbelikkan makna ataupun fahaman yang dikendaki dalam Quran, tapi dia putar kod lain pula, Ustaz. Kadang-kadang contohlah sebut, ya. Kadang-kadang disebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta atakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu yakin. Maka tukgu pun kata kalau dah yakin tak ismayalah. Sembahyang sehingga datang yakin. Kalau dah yakin, tak payah ismayang. Dan kaya yakin di sini ialah mati ataupun al-maut, kata ulama mu'tabar. Macam mana pandang Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Berhubung tentang penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis ini, sidang penonton yang dikasih sekalian, telah jelas di mana para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab tafsirnya yang sangat banyak, yang telah ditulis oleh para ulama mu'tabar seperti tafsir As-Sawi, tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Kathir, tafsir At-Tabari dan berbagai-bagai lagi tafsir menjelaskan tentang tentang kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sangat jelas, tapi masalahnya ada setengah kumpulan yang mengatakan bahawasanya Al-Quran ini adalah merupakan satu yang sudah basi. Dan kumpulan ini juga mengatakan bahawasanya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama silam sudah tidak sesuai lagi pada zaman ini. Juga penulisan kitab-kitab ini juga sudah basi. Jadi saya pun terkejut badaklah kira-kiranya bila ada kumpulan yang konon-kononnya katanya sangat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan pandangan bahawasanya Quran, kitab-kitab para ulama mu'tabar yang menjelaskan isi kandungan Quran dan hadis sebagai satu yang telah basi. So, maka lahirlah berbagai-bagai pandangan yang pelik-pelik daripada kumpulan ini kerana mereka tidak berpandukan kepada apa yang telah disusun dan telah ditulis, yang telah ditinggalkan oleh para ulama mu'tabar. Seperti terdapat juga unsur-unsur katanya tuan guru mereka itu boleh menentukan kematian seseorang ahli jemaahnya. Jadi kalau seseorang tu masih belum layak untuk mati, dia boleh tukar pula pada orang lain yang sudah layak. Jadi dia boleh negotiate pula dengan malaikat maut untuk passing kematian tu pada orang yang telah layak. Jadi ini satu pentafsiran yang sangat ganjil dan sangat pelik, dan kita tidak pernah mendengar daripada mana-mana juga ulama mu'tabar ataupun ulama-ulama pada ketika ini. Kemudian mereka juga mendakwa ketua-ketua ataupun syekh mereka ini apabila berlaku sesuatu kematian dalam dalam kalangan ahli jemaah mereka, dan bila dimasukkan ke dalam kubur, roh muqaddas mereka panggil roh
kutub-kumpulan mereka sebagai ruh muqaddas, iaitu ruh yang suci akan berada di kepala ahli jamaahnya yang sedang berhadapan dengan malaikal maut dan ditanya dengan malaikal munkar dan nangkir. Dan apabila ditanya man rabbuka, ai tak usah bimbang, kata dia, ketua kumpulan akan jawab, tak usah bimbang, semuanya akan ditanggung beres. Ini juga satu pentafsiran yang sangat ganjil dan pelik, tuan-tuan, ya. Selain daripada itu, setelah dibangkitkan mereka pada hari kiamat, mereka kata, kalau kita berada dalam kumpulan ini, jangan bimbang dan jangan takut. Kerana bila kita keluar saja daripada kubur, di situ ketua kumpulan telah menunggu kita untuk memberikan syafa'ah, memberikan pertolongan. Dan kemudian di sebelah, Imamul Mahdi berada. Dan di sebelahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka gelar ini sebagai tiga serangkai. Jadi ini juga merupakan satu yang sangat pelik. Dan tidak pernah perkara yang seumpama ini ditafsirkan oleh ulama. Dan mereka, kumpulan ini juga menggelar bahwasanya apa yang telah dikeluarkan dan diilhamkan, diberikan pandangan daripada ketua mereka sebagai minda. Minda itu lebih baik daripada pandangan-pandangan ulama-ulama silam yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar. Mereka kata semua itu dah basi. Yang sekarang ni yang paling bagus adalah minda, kata dia. Ini juga satu yang pelik. Yang peliknya pula, buku yang bertulis minda ni masih lagi bersepah-sepah di pasaran. Oh, minda sekian orang. Jadi saya melihat perkara-perkara yang seumpama ini, haruslah kita melihat apakah yang telah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita untuk mencari kebenaran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadzal ilm dinun fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Jadi bila kita nak ambil ilmu itu, mestilah ditengok dan dilihat daripada siapa kita ambil. Jadi kena tengoklah, kena perhati, dan jangan mudah sangat ekstrim dan ta'asub dengan satu orang guru. Bahkan must be open minded, buka sikit fikrah dan tengok pandangan-pandangan ulama-ulama yang lain. Adakah pandangan ulama yang lain itu bersesuaian dengan pendapat tuan guru mereka? Kalau bersesuaian, insyaAllah mudah-mudahan benar. Dan kalau berasa pelik, dan janganlah kita memegang satu pepatah orang putih yang dikatakan dare to be different. Kalau nak cari kasut, dare to be different tak apa. Nak beli kereta, dare to be different tak apa. Tapi nak cari ilmu, Rasulullah kata, fanzuru mimman ta'khuduna dinakum, hendaklah kamu melihat daripada siapa kamu ambil agama ini. Ya, terima kasih Ustaz. Kita ni lahir Ustaz Syukri, ya. Memang Tuhan dah bekal kepada kita satu malaikat untuk ajak kita, dorong kita, pengaruh kita buat baik. Dan satu setan yang ajak kita, dorong kita nak buat jahat, Ustaz. Tapi yang herannya, mengapa yang setan ni kuat? Silakan Ustaz. Ya, inilah yang disebut sebagai awliya Allah wa awliya usyayatin, iaitu satu kumpulan yang disebut sebagai awliya Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua sebagai awliya usyayatin, wali-wali syaitan. Jadi perkataan wali ini di sini memberi maksud ialah wakil untuk menyempurnakan sesuatu urusan. Itu dari sudut bahasa. Kalau sebut wali syaitan, ialah dia jadi wakil syaitan. Wakil syaitan ni ialah antara tugas syaitan, wakilnya ialah untuk menyesatkan manusia. Sebab syaitan sudah berikrar bahawa dia akan menyesatkan manusia melalui awliya usyayatin. Baik, kemudian kita lihat soalan timbul. Mengapa tidak syaitan sendiri, iblis sendiri? Ini yang dikatakan oleh satu pepatah Arab, la yafullul hadid illal hadid. Tak boleh menyumbangkan, menyumbingkan besi melainkan besi. Dia boleh sesatkan betul manusia ni, dia kena manusia itu sendiri. Sebab itu dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara jelas sebagai suatu perkara yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita, di mana di antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fariqan hadallah wa fariqan haqqo alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut
sebahagian manusia ni ialah manusia yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi manusia yang sesat. Dan manusia yang sesat ini disifatkan oleh Allah, mereka menjadikan syaitan itu sebagai wali mereka, tempat yang mereka percaya, tempat yang mereka junjung, tempat manusia, tempat yang mereka sanjung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cantik sekali di hujung ayat ini, Allah menyifatkan manusia sesat seperti ini, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka rasa diri mereka ni mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak rasa diri mereka ni sesat. Mereka rasa bahawa apa yang mereka lakukan ini betul. Dan bila ditanya oleh Tuan Musi tadi, bagaimana kalau benda yang tak baik ini mudah manusia ikut? Memanglah. Sebab benda yang tak baik ini dia ada dorongan nafsu, dia ada dorongan syahwat, dia ada dorongan syaitan. Dan inilah yang kita katakan hakikat dalam kehidupan kita ni, kita ada, sebenarnya kita ada musuh. Kita banyak musuh. Dan musuh yang paling dekat dan kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata musuh yang dekat dengan kamu, yang paling dekat dengan kamu, yang berada di lambung kamu, dekat dengan kamu ialah diri kamu, nafsu kamu sendiri. Jadi nafsu ni dia mengajak kepada perkara-perkara yang tak baik. Jadi secara umumnya lah, sebab itu kalau kita lihat secara umum manusia ni, memanglah manusia ni lebih terdorong untuk melakukan maksiat kepada Allah, pendharkaan kepada Allah. Dan Allah pun sebut perkara ni, wa qalilum min ibadiyash syakur, hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Bersyukur di sini antara maksudnya ialah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ramai. Tapi manusia yang mendapat hidayah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia akan menjadikan pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran, pengajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suatu yang dihayati hari-hari. Sebab itu kita sebagai orang Islam, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tak boleh rasa kita ni selamat. Oh, saya ni tak sesat, saya ni faham agama. Kita pun tak boleh jadi sombong bongkak macam tu. Sebab itu kita kena sentiasa membaca Al-Quran. Sebab cara dengan kita membaca Al-Quran ni walaupun 2-3 ayat sehari, dia beri satu kekuatan kepada kita untuk bina kehidupan kita ni di atas hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cantik sekali kalau kita dapat memahami intisari daripada apa yang kita baca daripada Al-Quran dan juga wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz Syukri. Bacalah Quran, hayatilah Quran, fahamilah Quran, amalkanlah isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah kita tidak... Doktor kah? Kan terbagus. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana masih setia sampai ke saat ini bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuknya Lurus Tidak Bercabang. Itulah yang kita minta daripada Tuhan Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jalan kita ke syurga lurus dan tidak ada cabang-cabang yang kita masuki. Apapun, kita dah sampai ke penghujung rancangan Al-Kuliah tuan Ustaz. Barangkali Ustaz Mahfuz boleh simpulkan apa kita buat dalam masa 2 minit. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Fauzi, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Saya kira untuk kita mencari kebenaran, perlu kita ada satu method ataupun satu methodology, cara untuk mengenal antara intan dan kaca. Kalau kita tidak ada satu method untuk mencari kebenaran, bimbang-bimbang kaca disangkanya intan. So dalam hal ini, marilah kita bersama-sama melihat apa yang telah dipesankan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang berbunyi, la tajtami ummati ala dalalah fa idza ra'aytum al-ikhtilaf fa 'alaykum bis-sawad al-a'zam, iaitu tidak sekali-kali berhimpun ulama'ku dalam perkara yang bersifat sesat. Dan apabila kamu melihat percanggahan, peganglah pendapat ulama' yang bersifat majoriti. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita betapa jangan kita ekstrim dan ta'assub dengan satu orang. Sebab itulah kalau kita melihat Al-Imam As-Suyuti, seorang imam yang besar yang dilahirkan di Asyut daripada bumi Mesir, merupakan ulama besar dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, dinyatakan oleh para ulama dalam biografi beliau, beliau mempelajari ilmu lebih daripada 600 orang guru. Jadi
Kalau Imam As-Suyuti berguru daripada ratusan orang guru-guru yang muktabar, maka kita untuk mencari kebenaran hendaklah berpegang kepada metodologi bahawasanya sesuatu yang bersifat majoriti, pendapat yang bersifat majoriti, maka itulah pendapat yang benar dan insya-Allah akan dapat menyelamatkan kita. Dan selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu kepada kita al-ulama warathatul anbiya, ulama ini adalah pewaris nabi. Maka seluruh permasalahan hidup, apa juga perkara, rujuklah kepada para ulama dan rujuklah kepada ramai ulama sehingga akan mendapat keyakinan. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kepada kita syazza man syazza syazza finnar, dan janganlah kita cari benda yang pelik-pelik, kerana orang Melayu ni dia suka benda pelik. Kalau ada benda pelik, oi, serupa lalat berhurung semua di situ. Ha, itulah kehebatan orang Melayu, dia memang cukup minat dengan benda-benda pelik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita kalau benda-benda pelik ni biasanya benda yang seumpama inilah akan membawa ke dalam api neraka. Jadi dalam masalah agama, jangan mari berpegang dengan benda yang pelik-pelik, tetapi peganglah kepada apa yang telah diberikan panduan oleh majoriti ulama. Insya-Allah taala pegangan itu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan yang bersifat benar. Sekian. Terima kasih Ustaz Mahfuz. Barangkali Ustaz Mahsyukri ada satu hadiah khas untuk tetamu-tamu kita, pendengar, penonton kita, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersama dengan para sahabat, Rasulullah buat beberapa garisan. 5-6 garisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan satu garisan. Maka Rasulullah kata inilah jalan Islam, yang lain itu bukan jalan Islam. Maknanya Rasulullah nak beri satu gambaran kepada kita ketika itu dan juga sampai bila-bila, bahawa bila ada Islam mesti di sana ada kepalsuan-kepalsuan. Jadi kita, untuk kita memahami Islam yang sebenar, kita tak boleh lari daripada kita belajar innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu dengan cara kita mempelajari, dan kita kena juga mengawasi anak-anak kita, saudara mara kita, keluarga kita. Kalau kita dengar daripada mereka perbincangan yang pelik-pelik, belajar yang pelik-pelik, yang kita buat tak tahu, kita ambillah berat. Ini soal akidah, soal keselamatan dunia dan akhirat.